Mana Nan? Anda? Pak. Gak enak, Pak. Ini kantornya Tante Sukma, bisa teriak-teriak sih. Gak bisa, Barang. Kakak kamu sampai sekarang juga gak bisa dihubungin. Ngilang gak jelas kemana. Pasti si Nando bawa kabur kakak kamu. Nando! Iya, Pak. Tapi Bapak gak usah teriak-teriak, Pak. Bapak! Nando! Ada apa sama papa kamu? Tadi teriak-teriak kedengeran loh dari ruangan Tante. Iya, Tante. Aku minta maaf ya, Tante. Tapi Tante harus bantuin aku karena papa marah banget, Tante. Kenapa? Ya, karena Kak Saleh nggak bisa dihubungin dari tadi. Apa? Bukannya dia baru aja pergi dari sini? Gimana udah kamu? Nando. Saya mau bicara sama kamu. Duh. Baik, Pak. Maaf. Pak. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Mana putri saya? Pak, Saleha sudah pulang. Kamu jangan bohong sama saya. Kamu pasti mau bawa putri saya itu kawin lari, kan? Karena saya menyetujui pembatalan pernikahan kalian. Pak, Saleha sudah pulang dari setengah jam yang lalu. Saya udah nganterin Saleha ke lobi. Bu Sukma sama Dani saksinya. Saleha tadi mau saya anterin ke rumah, tapi dia takut kalau nanti Bapak ngeliat saya. Lalu putri saya kemana, Nando? Kemana? Karena dari tadi saya sama Bara itu coba menghubungi dia, tapi handphonenya tidak aktif. Buat Nando jadi mikir kalau aku adalah orang kaya, kenapa bisa ada di sini foto-fotonya? Ya Allah. Ya Allah, enggak, aku enggak mau ini sampai terjadi lagi, ya Allah. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku bisa ada di sini? Pasti khawatir. Aku harus minta pertolongan dari ayah. Ya Allah, ini kenapa nggak ada sinyalnya sih? Ini kenapa nggak ada sinyal sama sekali di sini? Aku harus cari jalan keluar dari sini. Caranya aku bisa keluar dari sini. Jalan keluar lewat pintu ini.
tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.